Pohon mana? Ini kan yang di pinggir jalan ini orang beriman itu kita kasih ke FP kan bertanggung jawab karena kita ini tidak ada bertanggung jawab siapa-siapa kecuali tanya mau tanya RT-nya dulu sosial ya kecuali di medsos kita mau bertanggung jawabkan ini. Halo guys, ini ada tak kurung di saya dulu di sini anu ada tak kurung tanya RT. Hai, kami dari Solmed, Solidaritas Musisi Peduli Palu Utara, mengantar bantuan langsung ke Desa Rogo. Iya, jadi kami mengantar langsung bantuan yang kami kumpulkan di jalan-jalan, di jalan di perempatan Taweli. Jadi kami antar langsung ke Desa Rogo. Kita sudah dua kali dengan ini, jadi kita bukti pertanyaan jawabannya kita ini kan kita ini berdiri di pinggir jalan, loh, di lampu merah Tawel itu minta 1.000-2.000 dari yang melewat jalan itu, jadi makanya jangan ini kita harus sampaikan. Ini penyerahan bantuan dari Solidaritas Musisi Palu Utara Taweli. Kami berharap yang betul-betul terdampak. Oh? Karena yang kami teriakan di pinggir jalan itu yang terdampak. Nah, jadi tanggung jawab kami ya terhadap masyarakat yang kami minta uangnya itu kami serahkan lagi kepada pemerintah setempat di sini. Oh? Supaya beban kami hilang. Apa uang 1.000-2.000 ini saja yang kami sudah ya sudah apa aja.
santan sedikit. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Solmed ya, yang sempat hadir pada kesempatan ini, teristimewa kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, lebih terkhusus lagi kepada saudara-saudara kita yang beberapa waktu lalu terkena langsung dampak banjir ya. Kita ketahui bersama itu di media sosial itu pemberitaan itu selalu ada. Jadi kami Pak, terus terang kami dari Solidaritas Musisi Peduli yang ada di Palu Utara, Taweli dan sekitarnya ya, menyampaikan bantuan. Terus terang cara kami memperoleh bantuan ini, kami seperti profesi kami itu mengamen Pak. Jadi kami di titik tempat kami itu, di TKP kami itu di Lampu Merah Taweli, mungkin kita pernah lihat atau kemana Pantai Barat pernah lihat. Kalau ada bencana seperti ini, insya Allah kami berharap teman-teman selalu sehat dan insya Allah akan turun untuk melibatkan diri, walaupun yang kami bawa ini mungkin tidak seberapa, tapi itulah kami sudah berupaya bagaimana caranya kita berbagi. Jadi inti dari kami ini adalah bagaimana caranya kami berbagi kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang terdampak langsung. Mungkin jumlah yang kami bawa ini mungkin sekitar 100 paket ya. Iya, 100 paket terdiri dari Nariamo berasnya, bahan hasil. Naria Osena 5 kilo ya. Naria Lanana 1 kilo. Gulana. Naria Golana. Gulana. Pokoknya sembako. Iya, sembako. Tapi kalau sembako itu kan 9 bahan pokok. Mungkin ini kurang dari 9. Tapi alhamdulillah ini juga sengaja kami sampaikan agar supaya yang kami mintai uang itu Pak, kan masyarakat yang lewat ini bisa dipertanggungjawabkan, karena kami ini bukan dari pemerintah, dari mana tidak. Kami ngamen. Ini ngamen di jalan. Kami. Terus terang, begitupun niat kami ada-ada saja. Ya, segelintir yang mungkin kurang senang terhadap kami berdiri di jalan. Ya. Bersama teman-teman ya, berniat baik saja untuk berbagi rasa, walaupun tidak seberapa, tapi itulah kemampuan yang akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui Pak Kepala Dusun. Kira-kira seperti itu saja ya teman-teman. Saya akhiri, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran musisi Palu Utara Taweli yang meringankan beban kami di Tarogo khusus yang kena banjir bandang. Semoga para musisi yang ada di Palu Utara mencawaini mendapatkan rezeki. Amin. Amin. Terutama kesehatan Pak, terutama kesehatan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teknisnya seperti apa Pak?
Jadi perhatian untuk teman-teman. Jadi kita sudah serahkan sama Kepala Dusun. Jadi kita percayakan 100% ini kepada Kepala Dusun. Oke? Okay? Ya. Kami berharap semoga ini tidak ada lagi, karena kami dengar Pak terserangin walaupun kami jauh. Ya pemami. Narianu Raina terdampak langsung ya. Dapat juga kami Raina, makanya bukan kami melewati kepala desa tidak, karena ada pemerintah juga. Oh, ya Ledo Rai apa-apa hampir mirip-mirip saja. Hanya ketopo Rai. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Harapan kami semoga ini bisa bermanfaat. Itu saja yang bisa kami berikan sebagai pertanggungjawaban kami yang mengamen di pinggir jalan. Oke, sama-sama. Iya. Jamau pakadu semua tor. Ada semua tor, ada popok. Oke. Okay. Ada popok, ada popok situ, ada popok. Jadi kita pamit. Oke. Okay. Ada popok untuk lagi. Mandi kuala. Oke. Oke, kita pamit. Oke. Okay. Terima kasih. Mau ke mana? Soalnya kok so langsing sekali. Dengan siapa kau Diana? PP Polri sih, Bu. Oh. Kenapa tambah cantik ini kayak anak SMA? Asik dan rasa butuh kacamata. Betul. Saya tidak perhatikan tadi. Bukan. Ida bilang begini, kau tidak ketemu kan kencang. Saya kasih turun, saya sengaja. 12 kilo turun. Bagus, gagah sudah.